Nah bro, ini kemarin kan aku nggak bisa ngevlog di jalanannya ya. Jadi ini aku mau mumpuk yang kedua. Ini lewat sini lagi teman-teman ya, bro ya. Nah ini jalan tanjakan yang biasa aku lalui. Tapi kok sepi nggak ada orang ya. Ini jagung-jagungnya. Kemarin kan lewat belum tumbuh. Sekarang sudah seperti ini. Tumbuh tinggi, ini sudah dipupuk ya, makanya kelihatan hijau subur banget. Iya lek, kurang titik sih. Ya ini ngerabuk kayak kurang loh. Tanduri apa iki? Kacang. Awakmu iki tebas sendiri. Awakmu sendiri. Oh mau ditanami kacang nih guys. Kacang Cino. Matur suwun. Ya. Matur suwun kok sewengi, kok wis sewengi awan. Katek tepak kabeh nggonmu kowe. Jandul kono yang ning dataran. Arno. Iki pete iki sing nggone sapa lek iki? Wilayah wae kaya ngono. Pete itu guys. Tolong atus. Iki? Pete dalek. Wae. Gerantung guys. Ya, lanjut. Kapan tonjo? Matur suwun, Dek. Gowo iki. Nah, ini jagungnya ya, teman-teman. Jadi ditonton saja mengikuti perjalanan kami di sini ya, teman-teman. Nah. Karena bebatuan ini. Nah, bebatuan cocoknya ditanami tanaman musiman. Kacang tanah, jagung jadi komoditasnya. Iya. Ini nanam jarang-jarang tapi bagus. Gemuk-gemuk ya guys jagungnya. Iki sana sak wulan ya. Sak wulan. Telung wulan biasanya tahun baru nih guys mulai wong adol bakar. Iya. Tapi itu pak tahun baru ya orang anu ya. Tangeh. 2 bulan lagi. Wes sampai tua. 3 bulanan ya. Luwe. 4 bulan. Nah, teman-teman ya, saya suguhkan untuk kalian semuanya jalan bebatuan seperti ini yang saya daki, saya lalui. Enggak tiap hari ke sini ya, kadang ya sebulan 2 kali, seminggu sekali lah ke sini. Wih, rumputnya. Iya ya. Soai. Tahun ngarep. hari Wage hari ini rame makanya itu di pasar Tugu. Itu pasar ini ya guys ya. Warung-warung terus sama yang jual-jual kayak hasil bumi. Pisang, kelapa. Kayak gitu transaksinya di situ di pasar Tugu, bukan pasar tapi tempat untuk orang jual beli loper-loper kayak gitu. Gak sedikit meriang dan flu. Nah ini jagungnya, ini jahe yang ditanam yang ini, jahe ini. Bukan jahe nal ya, tapi jahe. Jahe nal. Yakin ngos-ngosan. Biasa pohon gede, tempat teduh. Nah ini yang sulit-sulit itu kalau bawa-bawa di sini. Ini tempatnya gupitan. Gua ini dimakan rakyat-rakyat zaman purba dulu. Rakyat zaman purba dulu, nah, seorang-orang besar. Seorang seekor-ekor. Yuk.
Nih sayur singkong banyak. Kalau musim kayak gini singkong banyak tumbuh sayur-sayurnya. Nanjak terus nih guys ya. Ganjel itu. Mbah. Batu berganjal. Ganjalnya ini aja. Batu kecil tuh, guys. Iki karepe yo menanggulangi. Dikek iki. Dan guys subur. Duh. Subur. Ini jagungnya belum mumpuk kedua ini kayaknya. Yuk mandek lek. Lek. Nah, ini subur jagungnya. Nah, ini kita sudah sampai di sini, teman-teman. Lihat deret tara. Nah, lihat sebentar di sini nih. Tempat lihat. Dia ada batu mencondong kayak gini, teman-teman. Untuk naruh barangnya jadi ngangkat lagi nanti enak. Nah, kayak gini. Bismillah. Yang saya bawa ini benih singkong. Kalau Mas Katirin bawa pupuk, ini untuk kekurangan kemarin-kemarin itu kurang sekitar 2 timba. 2 baskom kayak gitu. Oh, guys. Kalau sudah di sini. Ya, ini jagung satu lagi, Lek. Jagungnya sawi iki. Jagi. Jari. Nah itu loh guys ya, yang putih-putih itu kerantil putih. Aku kira kena rondap, ternyata memang ada kerantil putih. Itu untuk bunga bagus itu, ditanam di pagar kayak gitu. Buat pagar itu yang putih-putih kelihatan. Itu warnanya memang seperti itu daunnya. Kerantil putih namanya. Bunga kerantil atau bunganya kayak apa, tapi daunnya memang semuanya putih agak kuning keemas-emasan gitu. Bagus. Nah, tujuan kita masih di sana itu kelihatan hijau gitu ya, guys ya, jagung kita. Alhamdulillah nanam pertama bagus, enggak ada yang putih-putih. Biasanya kalau yang putih-putih enggak keluar jantannya. Dikira nang ya sing putih-putih. Yang cacat lah aman semua. Berarti musimnya ini hujannya normal. Panasnya juga ada, jadi normal bagus semua. Telek mesyur atau tandur apa-apa. Tetangga. Yo. Di sini kemarin ada bunga hias, kayak semacam lumbu gitu loh. Talas. Hari wage ya guys, kalau hari wage agak rame tuh, orang-orang ke pasar. Di situ transaksi jual beli ayam, terus ya kelapa. Apalagi makan-makanan, makanan banyak di situ tapi nggak bawa duit tadi. Saya lupa. Tuh, dingin banget di sini. Tuh, angin semilir. Bismillah, kita rehatnya sudah guys ya. Nah ini. Dari tadi aku nggak menampakkan diri. Yuk kita berangkat. Monggo. Lanjut lagi nih yang saya bawa benih anu ya singkong. Ini pupuk. Nah, Katirin pupuk. Di sana tadi ada Mas Buniran. Ada Mas Buniran, guys. Lagi nyemprot rumput. Mbek delok obat-obat tau sing nyemprot nih pari. Sutrasin, sutrasin. Nah, ini. Di sini enak, guys ya. Kayak gini jalannya tuh kayak zaman dulu kayak gitu. Ya. Nyawa. Stabilo kayak pola sing anu kae to, warna-warni sing gede. Lumup-lumup ah. Lumup-lumup ah. Yen delok aja jeneng, yen delok kae barang e. Eleng bu, lah kita harus
Nah. Akhirnya ngantek eling stabilo ya sak kok saiki. Jagungnya Pak Nyamun, guys. Jagungnya Pak Nyamun apik. Jagungnya ketan. Jagungnya Pak Rebu. Iyalah. Jagungnya Pak Rebu. Kuning kok kuningnya nih, cilik anu nih batangnya, guys. Belum gemuk. Kia sebelah kia. Ya. Yo, nah ini jagung harus di kayak gini kan. Ditamping tanahnya. Dangir. Apa? Kayak CS gitu. CS ini bapak pemang gudek banyan. Yang gede. Ini di perjalanan saja hampir setengah jam. Oh iya, ini kerandel putih tadi kayak gini, guys. Kerandel dipotong tapi ini. Nah ini kira-kira diupet. Memang putih. Anunya apa? Pupusnya. Nah ya makanya itu. Apa kena semprot? Tularan oleh. Ya kita anu lah hijau perasaannya tuh. Nah ini kesemprot lah, kaling kesemprot semprot tunggalan tapi lagi kesemprot kali. Iya lah, ini jagungnya guys bagus ini nih, punyanya orang anu pucung poh. Di sana sudah mau turun hujan, mendung hitam. Nah ini kita lewat menerobos jagung-jagung di antara jagung. Ya iya ke jalan. Sah, sementara aku bisa lewat. Sandalnya sobat berjalan. Ya, yang penting lewat saja. Ora bendina lewat. Nah, ini jagungnya, guys. Jagungnya orang pucung ini ya. Punya kita yang di depan. Ya saya cuman kene. Yo. Iya. Kurang titik. Kurang titik. Ya, lain. Matun. Wis diupet urung iki. Nah indah. Kok. Lah iya kene tengah sampai. Nah ini jagung kita, guys. Nah. Ndi? Ya sing putih lah, sing organik ya. Nah, ini jagung kita. Kurang sedikit. Iya. Lah kita. Kau mau nyemprot apa lo, Pak? Suka? Apa? Apa muka?
Genturon. Wis pangan yo nggih madang kok. Kesar pudan. Nyemprot-nyemprot to kae. Kae dhuwur kurang titik ora kurang timboan to paling. Nah ini di sini guys. Ini soicah yang lagi anu apa namanya? Matun pari. Ada nyamun iki diwatun iki apik. Resik. Tambus kok ora, Bu? Iya, kaya ora tedas. Kok kaya ora tedas. Tuh, di. Ijo royo-royo. Lima bawa rabu. Aku mah rabu jago nih kok lantan. Dan ini gak nih bawa nih kayak ngoyong-ngoyong rabu kok jelek banget. Jelek rakok konfirmasi nih sih dia. Nah ya iya. Kemana nunut mobil ano yo? Motor iya motor sudar nih pasar. Nih pasar ini wakil. Wakil wanya pasar. Guys ning anu sudan arepan. Ha. Ambil Idris dulu anu. Ora tak. Mbok tak lek ning kene. Terus apa ora? Kok ini terus ngaret mulai? Enggak ngerah kerandel kuwi, sak larik. Mulai bar luhur isan. Ngerapuk yo kurang titik to. Ini lha ya terus mau lombaan. Kurang titik kek. Ora kok watu. Kuwi tak panjane pokoke ana ulur kek. Ono gulma. Tak. Apa mutiara iki yo? Putian. Putian. Di mayu? Apa iki? Kapus goreng. Ki punten. Jangan tak ketok mat. Mangan anu guys punten. Lah iki apike punten iki piye pulen ngene to. Sing didol karo gawe dhewe beda. Apa campuri ketan? Wis ora ana sego, lha nyapa ora nyamahku. Durane ngendi lho? Mantap. Lawang yang pawon nih mahku ngora di kancing kok. Ora madang. Napa ya mahku? Ikan nih pawon ora dia. Luwe lho hitungan lek sak sak. Podho karo dhekne kae. Luwe. Ukurane 3. Tak luwe 3 timba tapi sik kurang. Iki ukurane telu bajare Soiman jen. Lah kok malah kami ndune karo dhekne kae. Iya. Iya. Lek Gunung Bokang kalau gas wis anu apa arep udan. Wis mendung lek pucuke Gunung Bokang lek. Jare catat telu ta ukurane. Sudan apa? Putih siji, putih loro. Ampun tenan. Iki nggih uradane tak sekilo. Iya apa? Iki dulur gelek mas Sofan. Nggih. Iku lak masuk nang sekarang. Uragan nang iki to ta? Nggih apa uragan maksudnya nggih pangan apa to? Kan tak ang jagunge niku te. Lha kowe salah nang ulere to? Kan jambrok. Iki lak kare iki besok yo muratan. Tanduri pari paling apik. Pari. Gadoh ini harus kok pari. Pari. Mbah. Kamu kok pari pendek iki? Iya ya. Ya iki tanggal siap. Pari iki, pari iki jagung iki kok jagung meneh. Masa songo.
Pas ya? Tahun pindu. Ini saya lari ngerai. Datang saya. Ini sudah jam 10:30, teman-teman. Nah ya di sini tempatnya tenang, tenang banget gitu. Itu Mas Boniran sudah pindah tempat tadi ke lokasi sana, yang dekat jalan raya tadi di sana, mupuk jagung. Dan ini aku lagi di sini, teman-teman mau pulang. Cari rumputnya sudah dapat. Jadi nanti sebentar lagi ini sudah mau pulang. Nunggu Mas Katir untuk tinggal sedikit lagi. Dari rumput di bawah sana. Orang di bawah. Ya, nah, damai ya di sini, tempatnya tenang, ada angin semilir, terus hamparan hijau, tumbuhan jagung, sama dengar suara burung guys, burung bertelur kayaknya. Itu anginnya semilir, ini enak banget tuh, di gubuk nyantai kayak gini, tenang damai pokoknya. Bu, anginnya semilir, suara motor itu yang ganggu. Tuh ya, sebelah sana juga iya. Harinya cerah tapi sore ini nanti hujan. Walaupun panas kayak gini, kalau sore di sini itu hujan. Sore malam kayak habis maghrib gitu loh. Hujan. Karena memang ini musim penghujan itu ya. Coba ya teman-teman ya. Oke ya. Saya undur diri. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Pokoknya ucapan tak terhingga. Terima kasih yang untuk kalian sudah selalu dukung channel YouTube saya. Saya mau persiapan pulang lagi sebentar lagi teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, salam dari saya. Nah, Katirunnya sudah pulang dulu. Tuh, naik ke atas. Oke teman-teman ya.